bahwa tidak sedikit oleh para perawinya an-nisna ini dari dua. Jami itu bapak di sana di pada seluruh tingkatan-tingkatan sanadnya, pembawaan sanad. Wafi ibarat di Allah pada ungkapan lain, ma rawa husnani anisnaini anisnaini hingga ayat sih ilah mutahalus mutahasanad. Itu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang dari dua itu sampai nyambung ke akhir sanad. Ila ayyasina minta kesana sampai sana itu dua ini ya ini ada juga dari pemakot ini di pemakot kesana apa itu minus naik ya ini ada juga bahwa tidak diperdapati di pemakot yang pada satu pemakot yang pemakot kesana ini dari mana pemakot kesana itu aku lu kurang minus naik daripada dua. Hampir tidak ada yang dapatin pulang dari luar atau dari luar. Jadi mengatakan jangan jangan. Hamba ini mungkin dan dibuat di pemakaman di sana di salah satu pangsal upaya dulu. Hamba ada pun ini mungkin tidak jika didapat dibuat di pemakaman di sana di pada sebagian pemakaman salat itu salah satu akan tidak pendapat ini tidak umpama perawinya besar atau lebih pada ya itu tidak bisa tidak saat al-tabaqo dia bakal ada ini walau tabaqo dan wahidatan fi asnan sekalipun satu tabaqo padanya ada dua sekalipun di situ ada dua walaupun satu tabaqo cuma ada dua doang enggak apa-apa. Ya, sekalipun satu koma apa, ya, di situ ada dua perawi. Nolnya tiga orang, berapa satu? Karena kalikan dalam imbrah, kan di akol ini boleh koma kontin, boleh juga di akol lah koma kontan, boleh begitu. Ya. Ini koma kontin sana. Ya, jadi kalau di akol ini koma kontin, itu mudah begini aja. Kalau di akol lah koma kontin, jadi kami koma kontan. Ini anak ibrah karena bahwa ibrahnya ukurannya itu adalah bagi paling sedikit tawakoh dan oleh tawakoh dan tawakoh sana. Sedikit dua. Hadza ta'rifu hina dafizi wa rajiri harja yang kuat kama arra ra'ul ma'abi subhanu ajarin sebagaimana telah menjelaskan kata dia oleh al-abid di mu'adzim misalnya yang mengawal om syaitan min hadisi anasin apa yang diriwayatkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Anas hadis Anas Anas bin Malik kalau Bukhari dan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan hadis yang Abi Hurairah dari hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di Quran anna Rasulullah ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nafsihi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang di antara kamu hatta akuna sehingga aku a'abba ilaihi lebih cinta kepadanya min walidihi daripada ayah. Jadi dibanding cinta kita Nabi sama orang tua kita, maka Nabi lebih mengenai. Nabi lebih kita maulid sedekah buat Nabi sayang tak sedekah buat Nabi berani enggak dan jangan pelit tapi jangan juga dimutang-mutang jangan juga pengetahuan.
menit walaupun itu bukan ulang tahun ya. Kamu ya lu ada ulang tahun itu? Enggak. Tapi kalau ada orang melakukan ulang tahun itu, kamu senang kan? Enggak. Senang. Tapi kalau Nabi mau tanya panggil saya dulu. Nabi ini mau kita panggil saya dulu. Makanya Nabi sahabatnya bertanya, bagaimana sholawat kepada Nabi ya Rasulullah SAW. Apa jawabnya Allah SWT ala Muhammad? Nabi enggak mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, enggak. Ya iyalah jelas enggak, mikir dong kalau bahasa gitu mah gitu ya. Nah, siapa kamu? Saya kia ini. Oh, sombong amat ini. Saya manggil kamu apa? Cukup soher man mokter. Banyak orang yang wah, sombong amat. Nabi aja ngekem begitu. Tapi kalau Nabi, kita yang manggil Nabi, manggilnya gimana? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar sopan. Sama dengan kita mauditnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun jadi kita berapa? Biarlah kita jadi umat yang hidup. Hidup tahu hidup. Mungkin depan umpama ada tamu datang ada pada anak muda atau masih bocah diambilin air disediain air itu namanya hidup ada tamu disediain air ini ada tamu di anggurin aja. Padahal itu orang dewasa. Namanya kurang itu. Kita pun sama Nabi begitu, biar itu. Jadi orang yang kagak mau jadi Nabi, namanya kurang hidup ya. Kurang itu, kurang hidup. Enggak. Terima kasih, Nabi. Terima kasih yang menanti. Di antaranya kita maulid Nabi, di antaranya kita amalkan sunnah sunnah Nabi. Kata Nabi tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicinta kepadanya daripada ayahmu. Walaupun ayah lebih sayang kita sama Nabi daripada ayah kita. Tapi tak mungkin Nabi itu nyuruh kita melawan ayah kita. Orang tua kita meninggal. Oh, dan anak kita dibanding sama Nabi. Nabi, wanas ya cuman manusia seluruhnya. Nabi yang meninggal. Tapi tetap kita tetap sopan orang tua kita. Nabi Ibrahim AS beliau pernah disuruh oleh orang tuanya ada untuk jual berhala. Tapi Nabi tidak mau jual. Nabi Ibrahim tidak mau jual. Kenapa? Patuh sama Allah. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim bawa itu patung tapi untuk disimpan. Kenapa disimpan? Patuh sama Allah tidak boleh jual patung. Nabi bawa tuh patungnya dari rumah. Bawa untuk apa? Patungin orang tua. Nah kalau patung dibawa tapi nggak dijual, laku nggak kira-kira? Nggak laku. Sampai begitu cara Nabi Ibrahim. Artinya apa? Ketika bertentangan agama dengan orang tua, yang menang adalah agama Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wassalam, walaupun kita tetap sopan sama orang tua kita. Walaupun tak orang tua kita nih, maaf sama kayak begitu, gimana? Itu enggak, tetap yang benar adalah agama Sayyidina Muhammad SAW. Bapak saya, orang tua saya disuruh kerja. Saya pengennya ngaji aja. Orang tua saya sebenarnya kerja. Karena apa? Karena beliau gak punya duit. Gak punya duit. Dia kepengen supaya saya kerja karena keponakannya kerja sudah bagi uang orang tua itu. Dia kepengen saya seperti itu. Jadi dia suruh saya kerja. Nah, lebihnya itu susah. Makan aja di dalam kamu. Lalu saya baik-baiknya, saya pengen makan-makan yang kalau orang tua, kalau ini, saya namanya Eman aja. Besok ngomong lagi saking apa ya, ya beliau berbuat begini bukan apa-apa ya, karena memang nggak punya duit, yang punya duit makan susah. Besok ngomong lagi bisa seminggu dua kali. Tapi saya tetap nanti. Artinya Pak, saya menangkan agama. Saya menangkan agama. Kemudian sekarang, beliau baru senang, baru paham. Coba kalau dulu kemarin saya kerja aja, ya, jadi penunggu, ya apa? Penunggu apa? Penunggu supermarket itu. Apalagi penunggu jalanan, bukan parkir. Jadi begini nggak kira-kira? Itu salah satu contoh kita menangkan agama, menangkan Sayyidina Muhammad SAW. Tapi tetap sama orang tua, aku sopan, baik. Marah-marah dikit, ya itu mengresiko. Ketika kita memenangkan salah satu, yang penting kita melakukan hal yang baik, ngaji. Nah, kamu ini enak, alhamdulillah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah yang telah membantu kita. Enak, ngaji, enak. Orang tuanya dukung, tempatnya gratis. Maka bersyukurlah. Bagaimana cara bersyukurnya? Ngaji biar benar. Ngaji biar benar. Gunakan kesempatan ini dengan baik-baik. Gunakan kesempatan ini dengan baik. Ngaji biar benar. Jangan gila ngaji tidur. Gila ngaji ngobrol. Dengan mengaji malas, itu namanya tidak bersyukur. Kalau kita bersyukur, insya Allah ilmu kita barokah. Sebaliknya tidak bersyukur maka enggak berkah. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Itu janji Allah itu.
Jadi orang yang bersyukur adalah orang orang sukses. Orang yang bersyukur. Jadi kamu kalau pengen jadi sukses, pandai-pandai berterima kasih. Kita baca kemarin di tafsir jalan lain. Ya. Pandai-pandai kamu jadi orang yang berterima kasih. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah SAW, kepada ya, orang yang telah menyampaikan itu, yaitu manusia. Siapa? Jangan sampai kita berterima kasih kepada yang enggak menyampaikan kita. Ama yang menyampaikan kita lupa, celaka. Jangan sampai begitu. Terima kasihlah kepada yang menyampaikan kita. Kita orang tua kita siapa ya, kita terima kasih sama orang tua kita, masa kita terima kasih sama orang tua yang lain durhaka enggak ya, durhaka. Kita punya guru, ya terima kasih sama guru kita, masa terima kasih sama guru yang lain durhaka. Jangan berhaka. Jadi masing-masing orang punya orang tua, masing-masing orang punya guru. Kalau kamu pengen jadi orang sukses, antaranya pandai-pandai berterima kasih. Nah, berterima kasih dengan kita. Dengan cara apa berterima kasihnya? Di antaranya dengan cara belajar sungguh-sungguh. Jangan main-main. Akhlaknya biar benar. Apa yang diperintahkan oleh guru, ya. Turut ini. Di antaranya juga orang yang berhasil adalah orang yang nurut. Siapa yang nurut berhasil insya Allah. Menggurunya nurut bisa begini, iya. Begitu, iya. Itu insya Allah berhasil. Sebaliknya ciri-ciri orang yang gak berhasil, yang gak nurut. Dan gak nurut pun gak berhasil. Gagal. Wanawahu an anasin kota Natu wa Abdul Aziz bin Mansurin, dan melihatkan akhirnya dari Anas wa Qatada dan Abdul Aziz bin Surayn wa Rawahu an Qatada dan Umar wa Sa'id, dan melihatkan akhirnya akan dia daripada Qatada oleh Umar dan Sa'id wa Rawahu an Abdul Aziz Ismail bin Mulayyata wa Abdul Waris wa Rawahu an Qunjama'atin, dan mulai kenakan dia daripada Abdullah dari Abdul Aziz oleh Ismail bin Umayyah dan Abdul Waris, dan mulai kenakan dia daripada setiap jamaah. Asal musanafat ini kalangan yang paling masyhur ya dalam hadis hadis Aziz. Lama Islam yang fil ulama, jadi dikatakan begini, ulama enggak membuat menyusun musannafatin khasatan lil hadisil aziz. Akan ya kalangan-kalangan susunan-susunan yang khusus bagi hadis aziz. Wazohiru yang sahih anna dzalika fa min kalimatu dikilat kita apa? Karena dikitnya hadis aziz. Jadi hadis aziz dikit adanya. Wa li'anna min husuli fa'idatin muhimmatin min tilkal musannafat, dan karena tidak hasil faedah yang penting daripada ya, demikian itu kalangan-kalangan kalau dibikin membawa itu kurang penting. Ada kumpulan hadis sohih yang ini kan kumpulan hadis asal, kumpulan hadis dhaif, kumpulan hadis mudallas, dan pun apa menarik ini ya. Allahu a'lam bishawab. Hadis yang mahfuz.